Okay guys, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So macam biasa dalam video kali ni aku nak buat apa? Tukar brake pad. Brake shoes pad ataupun brake pad lah. Di mana brake aku, motor ni, motor LC aku dah orang kata dah tak makan eh. Macam tu lah. So kalau tengok kat sini, mesti kalau brake dia tak ni, kita akan spring ni kita akan putar lah bagi dia apa brake tu ketat kan. So ini pun kita tengok spring dia dah betul-betul lah mampat ni lah. So brake ni memang dah tak makan. So hari ni aku nak buat, nak tukar lah apa brake pad tu. Okay. Okay, so first sekali kita perlu keluarkan tayar ni lah. Kita perlu buka. Okay, so jom kita buka tayar dulu. Rim. Right. Silap. Nak buka kena lawan arah jam. Ni macam. Okay. Dah jatuh. Baik, okay, so akan aku tunjuk macam mana rupa brake pad tu. Brake shoes pad. Brake pad ke ataupun panggil apa? Lining brake ah, macam itulah. Okey, keluarkan benda ni. Brake pad tu. Okey, so ini adalah brake pad. Sekejap, aku dekatkan sikit. So ini adalah bentuk. Bentuk ni lah brake pad tu. So kita perlu keluarkan dia. Okay, so kalau nak senang nak ikutkan keluar daripada sini pun boleh, tapi aku nak buka, nak keluarkan dia daripada sini. So aku perlu buka habislah dalam ni dan keluarkan spring ni sebab nak tunjuk korang lah, sebabnya aku pun ingat nak cuci dalam ni semua. Biasa orang tembak pakai gun blower, tapi aku tak ada blower. Biasa aku cuci je. Okay, so ini aku dah buka. Ini adalah bentuk brake pad tu ni. So brake pad ni dia ujung dia ni ada dua bentuk lah. Satu yang bulat, satu yang lepek. So macam mana nak buka, nanti macam tu lah korang kena pasang ikut bentuk dia. So macam ni aku buka kan. So ini korang tarik je, keluarkan dia macam ni. Okay, alright. So keluarkan dia macam ni. So kalau dia masuk nanti, ni spring nanti masuk aja. So ni bentuk bulat dia dan bentuk lepeh. Nanti kena masuk je ni. Okay, ini adalah punca sebab apa brake belakang tak makan. Benda ni dipanggil brake shoe pad ataupun apa, lining brake. So kat sini kalau kita tengok, ini macam dia punya bunga. Bunga dia dah haus, dia dah nipis. Nanti aku tunjukkan yang baru. So ini adalah yang baru. Yang baru ni boleh cari dekat kedai accessories motor, boleh cari kedai spare part kan. Accessory yang kedai spare part motor ataupun cari kat Shopee pun boleh, macam biasa lah. So ini aku tunjuk yang baru. Okey, ini adalah yang baru. Ini adalah yang lama. So kalau tengok kat sini, dia punya ni biasa ni, ni tengok ada beza. Nampak tak, dia dah ada line. Ada line macam tu, dia dah, orang kata apa, dah haus lah, dah nipis. Tu yang brake tak makan. So aku beli benda ni tak lebih pada RM10. So ini adalah buatan Thailand, original Yamaha Thailand katanya. Macam tu, okay. So sebelum aku nak masuk, nak pasang dekat dia punya ni, biasa orang akan tembak pakai blower. Macam tu kan, gitu kan. Tapi aku tak ada gun blower tu kan. Macam tu lah, aku cuci je yang baru aku pasang benda ni. Okay, so yang ni aku dah cuci. So ikut korang lah nak cuci macam mana. Sama ada pakai apa, gun blower kan, tembak je ke. Macam aku lalukan dekat air nak bagi dia bersih. So nampak dah bersih, aku lap dengan berus celah ni dan lap ataupun jemurkan dia kan, bagi dia dah kering. So baru kita pasang brake pad ni. So nak masukkan brake shoes pad ni pada perumah dia, so macam aku kata, ikut bentuk dia bulat dan lepeh.
Okey, so macam inilah aku tunjuk. Ini dan korang kepakkan dia. Korang kepakkan. Cukup macam tu. So yang ni kena hati-hati ya, takut tangan boleh terkepit. Menangis bro, tangan terkepit. Okay, so dia jadi macam ni. Nampak dia dah masuk. Dia dah macam ni. Dan baru boleh pasang balik dekat kamu tu lah. Macam ni. Baik, jom kita pasang. Macam ni. Okay. Okay. Then. Okay. So yang namanya tepikan. Okay, so yang ini kalau boleh dalam ni lap dulu, lap sikit kan, bagi dia tak adalah debu-debu dia yang lama tu, dia kotor. So ambillah kain, kalau rajin basuh lah dalam ni, ataupun tembak je pakai blower gun. Okay, macam aku lap je lah. Then masukkan dekat brake pad tadi. Okay. Okay, masukkan apa ni? Sprocket ni kat rantai ni. Sprocket ni. Lepas tu masukkan skru dia. Skru dia kena ingatlah. Injak sikit. Okey, dah masuk ini. Baru masuk yang tepi ni. Okey, mantap. Okey. Dah masuk. Masukkan dia punya pel apa? Nak laraskan rantai ni. Lepas tu masukkan ni. Okay, dah ketatkan bahagian apa tu, tayar tu, rim. So dekat sini, korang boleh adjust untuk nak brake tu macam mana. Nak tekan sikit dia boleh brake, ataupun jarak brake tu lah. So adjust kat sini. Dan korang boleh try pijak dekat brake tu, tengok okey tak okey. Bawah ni, belakang sikit. Okay, dah settle. Okay guys, so itu saja dalam video kali ini, bagaimana cara-cara nak tukar brake shoes tu ataupun landing brake tu lah. Okay guys, so jumpa dalam next video yang akan datang, dan jangan lupa subscribe dan like video ini kalau ianya bermanfaat untuk korang. Okay guys, check it out.